warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad وَيُدَبِّحُونَ عَبْنَاءَكُمْ مَا
Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiffany Disyati dari SDN 1 Ngapean, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Hebatnya Orang Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurilah. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Rabb sang pencipta alam dan limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan panjang umur. Salawat berbingkai salam marilah kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya kita nantikan syafaat barokahnya kelak yaumul qiyamah. Teman-teman semua, marilah kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Seperti nikmat makan, nikmat bernapas, nikmat berjalan, bahkan nikmat bisa menggerakkan anggota tubuh pun termasuk nikmat yang perlu kita syukuri. Jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, untuk makan pun susah, ada juga yang tidak bisa berjalan seperti kita. Bahkan untuk menggerakkan anggota badan seperti tangan saja susah. Dengan demikian, apakah kita masih tidak bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Lantas, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk bersyukur? Sejatinya rasa syukur dapat kita wujudkan lewat beberapa cara berikut. 1. Dengan niat meyakini dengan sungguh-sungguh di dalam hati bahwa semua nikmat yang kita peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nikmat kesehatan, harta benda, jabatan atau pangkat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Dengan lisan. Setelah kita meyakini dalam hati, kita sebaiknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah di mana saja dan kapan saja atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. 3. Dengan menjaga dan mengamalkan nikmat Allah itu sangat banyak sekali, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Semuanya hanya titipan, yang suatu saat nanti pasti akan kembali kepadanya. Misalnya, nikmat kesehatan, yang suatu saat nanti pasti kita akan mati, kembali kepada Allah dan kelak dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa saja nikmat yang sudah diperoleh? Apakah untuk melakukan hal-hal yang baik atau sebaliknya? Maka kita jangan menjadi orang yang kufur nikmat akibat kurang bersyukur. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa askili zalimin min zalimin wa risana min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afan bilan, syukran kasiran, summa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.